Masih ada. Selamat pagi, siang, selamat malam. Hari ini akhirnya aku mau ke Banjarmasin. Jadi datang Erika. Ada. Erika mau ke mana ya? Oh, Jepang. Pulang dulu ya. Ya, ada. Jadi perannya sendiri. Iya. Ya, nanti aku pulang sendiri juga sedih. Ketemu lagi di Jepang. Ya, ketemu lagi di Jepang ya. Jadi ini OTW ke Bandara Lombok. Dadah, bye bye Lombok. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Kanachi, mata Nihon de. Bye bye. Arigato ne. Tota. Jadi sekarang ada di Bandara Lombok sendiri. Malu banget kalau sendiri. Malu sekali. Tadi apa ya? Aku salah ke atas dulu dan mau masuk ke gate, tapi Mbak bilang kamu punya boarding pass gitu. Aku belum punya. Kirain di sini bisa dapat di bawah gitu, ke bawah lagi. Tapi waktu itu udah lewat 1 jam lagi untuk boarding, waktu boarding. Jadi masih bisa cepat gitu. Tapi akhirnya bisa check-in dan masuk. Mau ke Surabaya dulu dan setelah itu transit. Dan akhirnya mau ke Banjarmasin dari Surabaya gitu. Sendiri takut. Ini mungkin pertama kali ya sendiri di bandara. Ya, pertama kali mungkin. Semangat. Akhirnya bisa masuk. Ini sebenarnya 5 menit lagi mau berangkat, tapi terlambat. Jadi sekarang udah sampai Surabaya. Yay. Ya, kayaknya gak usah ambil tas di sini. Jadi mau cari makan. Kayaknya ada banyak toko makanan di bandar ini. Seru. Jadi mau pilih ya. Jadi sebentar lagi mau tunggu di sini. Ada 1 jam lagi, lebih dari 1 jam lagi. Tunggu di sini. Edit video juga. Sekarang udah dekat jam 5. I supposed to naik pesawat jam 4:40. Tapi kayaknya masih terlambat. Enggak buka gate. Belum buka gate. Harus tunggu. Akhirnya bisa boarding, bisa masuk gate. Wah, doki-doki. Gugur. Sampai akhirnya. Pemandir masih baik banget. Tadi aku ambil foto sendiri kayak selfie. Nah, katanya yuk fotoin. Gitu. Baik banget orang mandir masih. Jadi suka. Yay, akhirnya jadi sampai mandir masih.
kayaknya baru bandaranya, baru Banjarmasin, baru Banjarmasin, baru ganti. Kayak waktu aku SMA enggak kayak besar dan enggak kayak cantik, kayaknya kecil dan sedikit kotor gitu, tapi udah ganti ya. Wah, kaget. Jadi udah ambil bagasinya, jadi kalau bandara ini kayaknya baru, jadi rasanya pertama kali kesini, jadi mama kata mamanya jauh masih harus jalan kaki gitu. Tapi mama dan Alifa host sister udah nyampe di bandara. Oh, dia tunggu aku, jadi harus cepat. Gak sabar ya, benar-benar gak sabar ketemu. Halo, selamat datang. Ya, terima kasih. Ya, datang di Banjarmasin. Ya. Hey, akhirnya Mira datang di Banjarmasin. Makasih. Ada di sana? Itu, Alifa. Ayo. Siapa kamu? Nah, Alifa. Kamu masih ingat bahasa Indonesia? Iya, masih ingat, masih terus belajarnya. Masih terus. Siapa? Baru nama kali ya. Siapa nama kamu? Namanya ditanya loh, Diva. Malu ya. Alifa. Mau ayam goreng. Mau. Jadi sebelum berangkat udah makan bareng. Sudah makan? Ya. Malu ya. Jadi keluarga aku Indonesia. Ada akhirnya ketemu. Iya, ketemu lagi di Banjarmasin. Kenapa enggak mau ikut? Ya, pertama kalinya. Ketemu tanggal berapa ya? Tahun berapa kita ketemu di Jepang? Iya, di Jepang itu sebelum corona ya. Oh, sebelum corona. Sebelum corona ya kita. Oh, jadi setelah 4 tahun. Lama ya? Iya. Yeay, Banjarmasin. Mira Banjar sudah berapa tahun? 7 tahun. Udah lama. Ya, ambilkan Mira RPT. Itu yang punya kita. Ya, terima kasih. 14.000. Oh, Rari. Lucu dia. Lucu banget. Malu-malu boy ya, lucu. Tahun akhirnya bisa ketemu papa di Banjarmasin. Papa enggak ke Jepang, jadi ini benar-benar 7 tahun. Setelah 7 tahun. Kalau mama masih sering ke Jepang ya. Ya, mama dan Alifa udah pernah ke Jepang, tapi apa sih, Bu? Apa? Ini saya sengaja pakai baju Tokyo. Oh. Beri di mana? Di kasih Genadi. Waktu Genadi ke Jepang. Oh.
Oh iya gitu. Gini, nanti mau ke Jepang ya katanya. Tanggal ya tanggal 25. 25 September mau ke Jepang. Oh. Iya, satu grup, rombongan dengan itu bukan dosen dengan liburan, bukan liburan. Oh, gitu ya. Itu. Iya, ada 1 minggu extend buat liburan. Mama ini namanya apa ya? Jagung. Empal jagung. Itu makanan Indonesia atau makanan Banjarmasin? Indonesia. Jakarta juga ada empal jagung. Empal jagung. Enak ya. Ini aku. Lebaran 2017. Gini yang sini mau ke tetangga. Ya masih ada. Tahun 2017. Iya. 6 tahun yang lalu. Jadi udah selesai hari ini. Dari besok mau ketemu teman-teman di Banjarmasin. Yeay. Tapi hari ini istirahat dulu karena ini udah malam. Jadi makasih, dadah. Gak sabar besok.